meninggalkan desa ini. Mas Farid, yang bilang. Saya jadi modelnya, mbaknya jadi yang mengarahkan gitu. Kan support Pak Lurah. Harusnya Pak Lurah yang support warga, Pak. Bukan warga yang support Pak Lurah. Iya, maksud saya yang jadi modelnya gitu loh, Mbak. Kayaknya nggak cocok ya, Mbak. Apa ya kita sambil jalan-jalan sore di desa yang indah ini? Gak apa-apa Mas, aku juga bosen kok di rumah aja. Mas Imam udah makan? Ya udah dong, tadi kan sama ketoprak. Alah, aku juga udah makan kok, tadi aku makan masakan ibu di rumah. Wah, enak itu masakan ibu ya? Oh enak. Oh iya, Deyan, tahu gak sih sekarang si Ningrung itu sudah menjalankan usahanya Pak Dulo. Ya dia belum cerita sih sama aku, tapi aku udah tahu kok niat hati baik dia. Jadi kemarin itu warga desa itu demo di depan rumahnya si Ningrum. Oh iya? Ya sebenarnya niatnya si Ningrum itu baik loh, mengembangkan usaha tenunnya Pak Dul di desa ini. Ya mungkin nggak diterima sama masyarakat sini. Kita bisa nggak bisa juga harus bantuin dong. Bantuin deh, mau Mas? Iya nggak gitu, kita bantuin si Ningrum. Walah, tak kira bantuin deh, mau Mas. Kalau gitu, kita harus ngapain ya Mas ya? Nah, itu. Sabar, kita nunggu info selanjutnya ya. Oke deh. Nah, sekarang kita jalan-jalan aja menikmati keindahan persawahan di sini. Sambil tak antar pulang, oke? Ya udah, boleh. Sebuah anugerah bertemu orang hebat seperti Pak Dua. Sahabat Bapak sejak muda. Wajar kalau beliau tidak mudah percaya. Karena orang-orang seperti Bapak dan Pak Dul adalah orang-orang yang setia pada prinsip dan keyakinannya. Bertahun-tahun, warga desa di sini tidak lagi percaya dengan keberadaan tradisi tenun ikat yang sangat sakral dan bersejarah. Tapi kini mereka kembali percaya bahwa tradisi yang dilestarikan dan dijaga dengan baik akan menjadi kebaikan untuk semua. Thank you.
Yo, gampang. Biar kamu nggak miskin kayak gitu. Tuan toh, bajumu kayak orang susah. Aku Firsa Safira Atmayanda. Aku biasa dipanggil Vivi, umurku 21 tahun, dan aku berasal dari Klaten, Jawa Tengah. Terpikat dasar ini, aku memerankan sebagai Aryani. Jadi Aryani ini seorang gadis desa yang dia orangnya polos dan lugu, terus juga anaknya benar-benar yang kalem gitu. Mau tahu kelanjutan ceritanya gimana? Jangan lupa ya, tonton Terpikat The Series. Bye-bye!